Pembuangan minyak masak terpakai di sinki dapur rumah bukan sahaja menyusahkan, malah boleh menelan kos yang mahal untuk membaiki semula. Namun, sekiranya bahan tersebut dikitar semula, pasti mampu menghasilkan pelbagai produk baru seperti biodiesel, lilin, sabun, baja ataupun makanan haiwan. Ikuti tinjauan Alicia Ornella Michael sempena sambutan Hari Alam Sekitar. Buanglah minyak masak terpakai di longkang, pokok, tanah dan sebagainya, pasti akan memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar. Tapi, apa kata kalau bahan tersebut dikumpul dan kini ada peraih yang sanggup datang ke rumah untuk membeli tanpa bersusah payah? Masa tu tahun 2012, masa tu saya masih kerja, tolong di kedai mamak saya lah. Lepas tu saya pun fikir, kedai-kedai sebelah tu, mana dia orang buang itu minyak kan? Mungkin dia buang ke longkang kah ataupun manhole kah? Mungkin kalau buang begitu, mungkin tersumbat lah. Jadi dari situlah saya pelan-pelan cari minyak, pelan-pelan pergi tanya kedai, rajin tanya kedai macam mana dia urus tu minyak masak terpakai. Bermula mengumpul minyak terpakai dari kedai ke kedai, beliau akhirnya menubuhkan sebuah syarikat di Kota Kinabalu pada tahun 2014, diikuti sandakan dan tawau. Minyak masak terpakai ini kan, dia orang boleh proses jadi biodiesel. Jadi biodiesel ni dapat mengurangkan pelepasan gas-gas rumah hijau bah, ataupun GHG kan, greenhouse gas. Jadi sana itu gas-gas itu memberi boleh mencemarkan udara dari sana tu pakai biodiesel ni. Minyak masak terpakai pun boleh dibikin diproses menjadi lilin, sabun, biodiesel. Sebab kalau kita tidak kita semula itu minyak, dia orang buang pergi longkang, pergi pokok bunga ke sana. Jadi mati pokok bunga. Longkang sumbat, hujan, banjir dan berbau, alam sekitar semua bau. Yang apa yang kami akan sharing sama kawan-kawan ataupun saudara mara yang terdekat, ini memang boleh menjadikan satu budaya yang baik di kalangan keluarga. Dalam singki ataupun dalam tandas memanglah membawakan bau yang tidak diingini. Ataupun datanglah lipas ataupun lalat yang apalah. Okay, so memang pentinglah. Dorang sendiri pun akan faham macam mana jaga itu alam sekitar kita. Sebab kalau tidak akan dia ada bau, dan juga kalau silap pergi laut sudah kan. Jadi yang itu seafood kita makan tu, ikan-ikan, udang-udang, tidak sihat juga untuk kita punya badan lah, kesihatan. Dua minggu 5 gallon baik itu. Kalau kami ini minyak kan buang di longkang kan, pingin kotor saja pak. Aku sekarang kasih dia jual kasih dia orang. Bakata pepatah, kalau kita sentiasa menjaga alam sekitar, adalah pasti alam sekitar juga akan menjaga kita. Bukan susah menjaga alam sekitar, tetapi kita sendiri akan menjadi susah sekiranya alam sekitar tidak terjaga. Ambillah langkah perubahan kecil dengan mengitar semula minyak masak dan sampah bermula dari rumah. Alicia Ornella Michael, RTM.